Oke guys, masih dari pasar sapi Pon Ngulaan Njagen Pati Jawa Tengah di tanggal 21 Agustus 2019 bersama Abang Jinak TV. Ini depan saya ada sapi indukan. Ini dibanderol dengan harga 17.5, tapi ini terjual dengan harga 16.500. Ini sudah beranak 3 kali. Kita lihat tanduknya. Ada geret-geretannya 3 1 2 3 berarti. Sudah 3 kali beranak. Kalau yang ini sudah beranak 1 kali yang ini, guys. Yang ini ada beranak 2 kali, Mas. Ini ada sapi pekon, guys. Ini betina sapi indukan. Ada pang ramakan toh. Kasihnya buang aja orang tuh. Ini bosnya dari Ngepung, Kampung Rojo. Juragan sapi betina ini. Bos. Yo. Nah, kembali ke sapi indukannya. Ini guys, sudah beranak 3 kali, terjual dengan harga 16.500. Dituku siapa? Besiku siapa jeneng ini, bos? Asmat. Dibeli sama Kajimat. Kajimat dari mana, bos? Pong Margorjo. Margorjo. Dibeli sama Bapak Kajimat, juragannya sapi dari Margorjo Pati, bos. Ini sapi-sapi indukan. Ini sapinya, bodinya ya seperti ini, guys. Nah, ini guys, sapi-sapinya. Sapi-sapi indukan. Oke, dan ini ada sapi indukan lagi. Ini sapi limusin. Ini sudah beranak 1 kali. Ini dengan harga 17 jutaan lebih dikit. Ini sudah beranak 1 kali ini, guys. Ini sapinya. Adep harga sapi indukan di tanggal 21 Agustus 2019 langsung dari pasar sapi Pon Ngulaan Njagen Pati Jawa Tengah di hari Rebu Pon. Ini tempatnya, guys. Sapi-sapi indukan super, guys. Nah, ini sapinya istimewa. Oke, ini ada sapi indukan lagi, guys. Ini mintanya 18 juta yang ini, guys. Bos, mana piro iki, bos? Ini sudah beranak 1 kali. Nah, ini sapinya. Acam remang dewa, remang dewa. Ngomong, Mbah. Ini sudah beranak 1 kali ini, guys. Ini mintanya 18 juta ini, guys. Nah, ini baru dilihatin sama Mbah Kaji Tomo ini, guys. Ini
sapi indukan bagus ya. Baru beranak satu kali dibanderol dengan harga 18 juta. Sapi indukan. Sore pas ligur. Dan ini ada sapi iku doro apa bodoh? Doro apa? Doro. Ini ada sapi doro ini guys. Ini terus. Doro super ini guys. Nah, ini guys sapinya. Warna itu enggak jago. Ini ditawar sama Mbak Citomo 18 juta yang ini guys. Nah, ini. Dagingnya full. Super. Sapinya kita coba lihat dari dekat. Wih, seperti sapi jantan ini modelnya guys. Tapi yang ini betina ternyata. Ini doro apa induan bos? Doro? Wih, oh, sapi lanang modelnya ya. Dia gini. Jalur lebih lagi bos? 20. Oh, ini mintanya 20 juta. Ini baru ditawar sama Mbak Kajitomo 18 juta ini guys. Sapi doro super ini dagingnya full, oh full, 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 full. Sapi arah. Ini bagai Citomo. Kena berapa bro? 18 teman. Oh ini terjual dengan harga 18.600. Ini dipajangin aja. 18.600. Nah ini terjual dengan harga 18.600. Sapinya muat, kok sapi lanang model ya. Ini seperti bodinya seperti sapi jantan ini guys. Tapi ini betina. Sapinya istimewa ini guys. Ini mintanya tadi 20 juta, ini terjual dengan harga 18.600.000. Ada sapi limusin doro. Ini guys, sapinya mantap sekali. Seperti sapi jantan bodinya. Thank you.
Oke guys, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Pengolahan Jagan Padi Jawa Tengah di tanggal 21 Agustus 2019. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para pecinta sapi, peternak sapi dimanapun Anda berada. Salam hormat dari kami, Jinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.